Assalamualaikum teman-teman Cerita Untungs. Kali ini Cerita Untungs bakal seru-seruan di Dufan. Asik, Mimi sama Pipi gak cuma berduaan aja nih. Ada Kak Kayla sama Dek Atta. Eits, Kak Kayla ternyata jagoan banget loh. Selalu terima tantangan dan berani naik semua wahana. Apalagi naik wahana Halilintar sampai ditemenin Pipi. Tapi Mimi malah khawatir nih. Tenang Mimi, insya Allah aman. Kalau kamu paling takut naik wahana apa nih teman-teman? Komen di bawah ya. Yuk kita lihat keseruan lainnya. Tapi jangan lupa subscribe, like, dan share ya channel Cerita Untungs. Tapi kita mau outing bareng teman-teman kita semua, anak-anak YouTube, semuanya ikutan semua. Oke, kita masuk. Yuk, let's go. Ade mau mana dulu? Sini dulu kali ya? Emang boleh? Nggak boleh, Dek. Soalnya udah gede, Dek. Ade, sabar. Ini nggak ikut. Ini kita berdua nggak, Dek? Seru gak deh? Ini gimana? Ada cinta gak? Udah pengen ini pulang aja ya? Gak mau masih main terus? Kamu udah ada sama Mimi ya? Udah ada Mimi. Mimi teriak. Ya kedengeran. Pada main, ya seru banget. Baru satu doang yang dimainin sama Atala. Soalnya nggak boleh yang lain. Halo. Tadi Atala naik apa namanya? Kolibri. Naik kolibri. Nah sekarang Kakak Kayla udah naik baling-baling nih. Ini. Sama rombongan. Jadi kita mau lihat dan kita tuh udah dapat fast track ternyata. Oke, kita mau main, tapi kita putar dulu siapa yang kewajiban main ini nih. Aduh, kalau lihat ini kayak serem banget ya, baling-baling ya. Oke, kita cek yuk. Satu, ya. Dua, tiga. Dan... Udah, nggak bisa tuh. Kayla! Oh, Kayla. Dan Kayla akan ditemani sama Mbak. Iya. Biar semua pada happy. Mbaknya juga pada happy. Biar mbaknya pada copot. Oke, kita langsung temenin ya. Let's go. Oh my God. Lanjut ke wahana ekstrim
selanjutnya. Nah, kalau ini sih pasti udah jago banget lah. Kalau mimin mah begini-begini lewat. Kita coba ya, spin lagi ya. Siapakah laki-laki yang beruntung? Kalau laki-laki udah sering, laki-laki gak usah. Dan... Kelala lagi. Kelala lagi, guys. Kayla lagi, emang dia emang tahu banget aku nyalanya tuh. Oh berani? Iya, iya. Oke, karena Kayla berani, karena Layla akan ditemani sama Pipi. Mbak. Pipi dong, masa kamu anak gadis? Gak ditemenin sih anak gadis? Aku udah pernah, Mi. Iya, iya, udah temenin aku sama anak gadis. Mas, Pak. Ini udah, Mi. Astagfirullahaladzim. Ya, Mbak, Mbak. Udah pakai gelang ini bisa masuk ke jalur khusus. Nah, ada jalur khusus ini. Nah. Kita naik ini paling depan. Ya kan? Di belakang ada siapa aja tuh? Mbak semua. Ini paling depan. Apakah takut? Ada takut? Enggak. Berani. Oke. Lah, namanya. Pegangan gitu kan? Apa 50% the ride? Aku beli masker, ngasih udah turun gitu. Ya, gimana Mas Ari? Hah? Dia kan enggak? Biasa aja sih. Suara kamu paling kencang. Ada buktinya. Hah? Suara kamu paling kencang. Enggak pun. Soal-soal tadi pas di awal kayak dada-dada wuuur gitu. Pas waktu naik paling kencang suaranya. Kakak, gini. Kakak, gini. Ya, soalnya kasihan Kayla, takutnya Kayla kenapa-napa. Jadi gua bilang, kak, gitu. Kok orang digigit? Aduh, gimana gitu.
Kalau nggak tahu nih, bagi Upi kalau gue jantan, lihat katanya kamu. Yang disukain Ata tuh ada airnya, arung jeram. Nih, yuk, arung jeram yuk. Arung jeram. Iya, arung jeram aku mau. Kesini ya. Akhirnya ada Atala yang boleh ikut main. Pakai fast track biar enggak ngantri. Tingginya 110, ternyata udah 115. Atala ini akhirnya kalah. Kagak tahu dia. Hah? Arung jeram. Aduh. Tapi enggak tahu bener enggak sih. Ini jalan. Apa nih? Eh, Fi. Enggak salah nih. Taruh di mana tuh ini? Mau ngapain? Ini bukan di pusing deh, emang rumahnya miring. Terjadi kejatuhan. Ayo deh. Woi, jangan lihat ke belakang. Parah, miring banget tuh nih. Oh, sudah deh. Iya, sama Om deh. Eh, pusing, eh. Aduh, miring semua orang. Aduh, parah sih. Miring banget. Bisa, Mal. Bisa. Ya Allah. Pusing banget. Aduh. Kelihatan jompo ya guys. Aduh. Kenapa begini sih? Aduh. Aduh sumpah. Pusing juga ternyata ya. Aduh. Ini kita mau miring jangan. Parah nih. Biar pipi. Eh, boleh biasa aja nggak? Udah kagak miring, udah kagak miring. Masih. Udah kagak miring lagi, udah kagak miring, enggak miring.
bukan. Ini apa ini? Ini legendaris yang ada di Dufan, yaitu naik biang lala, paling santai. Bisa ngeliat view Jakarta Utara ya. Aku dari jauh banget. Ya kalau di sini mungkin orang yang gampang, makanya paling enak sih kalau yang kita udah hampir paling tinggi loh nih. Dan ini seru banget, jadi kita udah mau closing, makanya kita menutup keseruan kita dengan naik karusel. Benar. Dan di sini sepertinya bukan cuma komedi putar biasa, tapi emang tempat ini penuh banyak kenangan dari zaman kecil ya. Benar. Gitu. Lihat aja nih, ada bapak-bapak sendirian tuh, lihat. Bapak-bapak sendirian. Nggak ada pasangannya sendirian. Lihat tuh, laki emang. Lihat. Lihat. Di belakang gue. Kudanya bisa hidup dengan sendirian. Lihat, dia foto-foto sendiri di belakang itu. Ini orang-orang kasian banget ya di sini. Aduh. Ya semuanya, kalau mau cari tempat liburan nggak usah jauh-jauh, langsung aja datang ke Dufan. Benar. Indonesia. Karena ini main karusel ini menutup keseruan kita hari ini di Dufan. Gimana, Adetra, senang nggak? Senang, karena emang seru banget sih di sini. Benar-benar apa ya, kayak mengingat kenangan-kenangan dulu pas masa kecil main di sini. Sekarang bawa si kecil juga. Seru kan, Dek? Seru ya? Ya. Oke. Yuk, kalau gitu kita tutup juga dulu. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kamu yang belum subscribe, langsung aja subscribe dan nyalain loncengnya. Nah. Yaudah, kita pamit ya.